Ada cerita yang baru terungkap di pengadilan saat mantan ajudan Verdi Sambo, Ahsan Romer, menjadi saksi atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di persidangan kemarin. Ahsan Romer mengungkapkan cerita dirinya pernah menegur Brigadir J gara-gara menodongkan senjata ke arah foto Verdi Sambo. Hal tersebut bermula ketika pengacara Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, mengkonfirmasi isi berita acara pemeriksaan Romer yang mengatakan jika ada satu situasi di mana Yosua mengisi senjata kemudian mengarahkan ke foto Verdi Sambo. Saat itu Romer menjawab pertanyaan Rasamala namun tidak merinci kapan aksi itu terjadi. Romer hanya menjelaskan jika aksi Brigadir Yosua terjadi di sebuah posko saat dirinya tengah membersihkan senjata bersama Barada Sadam. Tiba-tiba Yosua menghampiri keduanya dan langsung meminta senjata yang tengah dibersihkan tersebut. Yosua mengkokang senjata dan mengarahkannya ke foto Verdi Sambo. Romer yang melihat aksi Yosua langsung menegur dan meminta Yosua agar tidak memainkan senjata tersebut karena ada pelurunya. Namun teguran Romer disebutnya tidak diindahkan Yosua dan bahkan Yosua malah menjawab jika dirinya juga paham soal senjata. Thank you.